Imagine a brand that is used 2 billion times a day worldwide. A brand that creates a better future every day. A brand that helps people feel good, look good, and get more out of life with products and services that are good for them and good for others. We are that brand. We are Unilever. Dari tadi pagi sih pas kafe ini buka. Iya. Pesan, mumpung di sini lah, pesan dulu gitu. Oh iya nanti. Udah berapa, udah kerja di mana sekarang? Ya alhamdulillah lagi ngembangin kafe ini aja sih. Dan lu sekarang kerja di mana? Alhamdulillah udah jalan 3 bulan lah di Unilever. Unilever? Iya. Unilever? Lah bukannya dulu lu pengennya di bank ya? Ya udah gimana lah. Udah lebih tertarik Unilever sih. Unilever emang kelebihan di Unilever itu apa aja nang? Salah satunya tuh kayak sebagai pemimpin pasar customer good di Indonesia. Itu ada juga namanya di misi sosial tuh dia gencar gitu kan. Jadi kedekatan dengan konsumen tuh dekat. Jadi konsumennya mau membeli produk dari Unilever ini. Oh, tapi katanya nih akan di Unilever juga kan punya kelemahan. Salah satunya itu kelemahannya apa namanya tuh? Sertifikasi halal yang di Unilever itu nggak semua produk mau mendapatkan sertifikat gitu. Tapi nggak gitu juga kok. Ya apa namanya? Ya mungkin untuk suatu perusahaan mungkin ada ancaman, tapi Unilever ini juga punya strategi kayak dia tuh tingkat kepuasan dari pelanggan tuh tinggi gitu kan. Bisa dilihat dari indeks kepuasan konsumen gitu juga. Setelah itu dia juga namanya ketergantungan konsumen terhadap produk Unilever ini tinggi seperti itu. Ya, sebenarnya sih masih banyak sih, tapi ya itu salah satu contohnya seperti itu. Itu salah satu kelebihan dari Unilever ya. Ya udah pokoknya dimanapun tempat kita bekerja, pokoknya yang terbaik lah itu buat kita lah ya. Sama-sama. Yo. Mendoakan. Ya ya. Ngomong-ngomong hubungan sama si Doi gimana kelanjutan? Doi. Ya. Udah lah, lupain aja udah kandas kan. Oh bisa. Ya bisa lah, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Berat. Taarufnya sama aku hitbahnya dan nikah sama orang yang lain parah itu nang. Berat ya. Frank. Ya, kalau sendiri ya, gitu-gitu aja. Masih sendiri. Gitu, ya, carilah nang. Ingat umur. Oh iya Nus, ini udah jam 2 nih, aku ada rapat, mau rapat. Entar. Oh lah, ya udah gitu, pesen aja. Oh iya. Bisa tuh bungkus, baru 3 bulan ntar udah dipecat lagi. Siap-siap. Yuk, ya. Yuk. Yuk, hati-hati ya nangka. Ya, sip. Jadi kabar-kabar aja kalau mau siap. Ketemu ini. Siap, main sini lah, main ke kafe ku sini. Siap, yuk. Danang, udah jam berapa ini? Ayo, ayo. Kamu tadi harus sama siapa? Teman-teman dulu ya. Halo. Ngomong ini, mau ngapain sih? Rapat ya? Bukan, kita tuh ada sosialisasi knowledge management. Emangnya apa? Jadi, knowledge management itu suatu program yang digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan pengetahuan kepada karyawannya. Oh gitu, terus tujuannya apa? Jadi, tujuannya itu yang pertama tuh untuk menghemat waktu dan biaya. Karena adanya sumber pengetahuan yang terstruktur, maka perusahaan itu dapat menghemat waktu dan biayanya. Lalu ada meningkatnya produktivitas. Nah, dengan adanya sumber pengetahuan tersebut, karyawan tuh dapat mengakses pengetahuan dan bisa menghasilkan layanan yang lebih berkualitas. Lalu sebagai aset pengetahuan juga, nah, jadi dengan adanya sumber pengetahuan tersebut, maka karyawan tuh dapat mengaksesnya dengan mudah. Gitu. Oh, gitu ya. Arin, Shiva, marketing manajernya belum datang. Belum, baru kita berdua nih yang datang. Selamat
Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Saya bagikan dulu ya kertasnya. Baik, silakan dibaca. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah berpartisipasi dalam meeting hari ini. Dan mungkin dari kalian masih belum jelas. Kali ini kita akan membahas apa sih? Kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai penerapan knowledge pada PT Unilever. Mungkin dari kalian sudah pada mengerti kan apa saja sih knowledge management yang diterapkan di PT Unilever. Nah, di antaranya adalah pengembangan SDM, lalu ada komunikasi human face, dan knowledge sharing. Iya, Arin, silakan. Kira-kira apa aja pengembangan untuk kegiatan knowledge management itu? Baik, mungkin bagian ini akan dijelaskan oleh Bu Devada. Oke, untuk kegiatan knowledge sharing itu ada 4 contohnya. Yang pertama itu learning award bagi manajemen dan karyawan yang berkontribusi aktif dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman. Nah, terus yang kedua ini ada retrospect. Nah, retrospect ini berupa program penulisan tasir yang diperoleh dari pengalaman para karyawan. Nah, bagi karyawan yang dianggap baik, itu akan dipublikasikan di situs webnya mereka gitu. Terus yang ketiga itu ada SOLAR. SOLAR itu singkatan. Singkatannya, ada yang tahu singkatannya apa? Oke. SOLAR itu adalah Share of Learning and Discussion. Nah, SOLAR ini adalah ajang di mana departemen luar dari Unilever datang ke Unilever sebagai narasumber. Nah, terus yang keempat ini yang terakhir itu ada Good Idea. Nah, Good Idea itu merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan ide sederhana yang memiliki dampak besar bagi perusahaan gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, Mbak Syifa. Kalau untuk kegiatan komunikasi manfaat yang kita lakukan tadi, bagaimana maksudnya ya, Bu? Nah, maksudnya itu adalah walaupun elemen komunikasi pemasaran yang berbeda-beda dalam meraih konsumen, itu semua itu harus dikoordinasi dengan sangat baik dan dengan cara yang tepat oleh berbagai organisasi dan agensi yang bekerja pada elemen tersebut. Gitu. Bu, terus untuk komunikasi One Voice tersebut melibatkan teknologi informasi nggak? Ya tentu saja, karena PT Unilever menerapkan komunikasi One Voice secara IMC atau Integrated Marketing Communication yang digunakan untuk mengkoordinasikan seluruh saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas. Di samping itu, IMC juga digunakan untuk agar dekat dengan customer, khususnya di bagian produk dan perusahaan. Oh ya Bu, untuk terkait dengan pengembangan SDM-nya bagaimana? Kalau itu tuh udah dijelasin waktu kita training kemarin. Jadi di sini tuh ada PDP, yaitu Performance Development Program. PDP ini berisi rencana pengembangan setiap karyawan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nah, setiap tahunnya PDP ini dimonitor oleh CID tuh. Oh iya, lupa. Gak jadi nanya ya, Bu. Oke. Jadi semuanya udah pada tahu kan knowledge management itu apa aja? Ada yang mau ditanya lagi atau gimana? Gak ada. Oke, kalau kayak gini, kayaknya itu juga ada meeting lagi sih ya. Oh ya, satu lagi ada informasi nih tentang kegiatan knowledge sharing akan kita lakukan minggu depan ya di hall kantor kita. Dimohon kehadirannya semuanya dan semoga kalian semua dapat memajukan perusahaan kita secara baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita jargon terlebih dahulu. Jika saya bilang Unilever, kalian semua bilang Jaya, oke? Okay? Tangan di depan boleh? Ayo, mari. Unilever, Jaya! Halo, perkenalkan nama saya Jepang Desha Kartuneno. Saya di sini berperan sebagai Marketing Manager Unilever. Halo, aku Kunti Sapasari dan di sini aku berperan sebagai Staff Marketing Unilever. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Hadiyati Sastrianka. Di sini saya sebagai staff marketing di Lombard. Halo, saya Paul Vira sebagai staff marketing di Lombard. Perkenalkan, nama saya Danang Kamawan. Di sini saya sebagai staff marketing di Lombard.